iman ing atas iman. Fakhtalafu mongko padha perselisihan. Oleh suruhnya apa yang mereka sisi pikiran ini, sisi pikiran ini memikirnya kodoh ngalahin pisan mana kalian tahu beriman waktu itu setengah wakah farolam kubur waktu itu setengah faba'atallahu nabiyin maka ngutus Allah yang nabi ubah siri nakhalik meten-meteni ubaskirina faba'atallahu nabiyina ubaskirina kang membungahkan man amana marimusin perciman wa munzirina lan meten-meteni man kafaro ingong kukur binna ritawan wa kutroko antinya man amana bihirna man amana bihirna sing wong wong mukmin dibang-bang diparingi suwargo suwargo loh, itu suwargo suwargo ini kok sak minten gede nih suwargo ini kok kulo kali sampean ini pamane kulo gitu omah kulo Surabaya, sak Surabaya ini kulo kabeh lah nek kudu golek sampean kan kudu takon nang malaikat malaikat kulo tentunya itu gajah konco Bu Haji Mukhtar nah jenenge mulai wono colo kene iki ten pundi panggenane wong tepi kok kula mriko saged saged ngrasakaken kendaraan napa dipendetakan kali malaikat nyetir ge wis saged kok koyo saiki ngene kok baca tak kebenaran nomplok wa anzala ma'ahumul kitab lan nurunakan Allah ma'ah sartani putusan bau alat kitab bagi kitab di makna kutub kelan makna kutub kitab atas sini tadi Nabi Muhammad dipun utus tadi Nabi mungkin sini kaumi membungah na kaumi ngomong-ngomong Quran kitab ini Quran ini sini kitab hak dikelawan temen liat kumabainan nasi si makhtalafu fi supaya ngukuwi antara manusia-manusia si makhtalafu di dalam barang kan suroyo di dalam barang minat diri sanging agomo terus kitab sembuaran nih sing safina sing sulam sing pun asale pengarangin mendeti sanging Quran sanging Quran dan hadis Ornani kita. Dikhawatirkan besok orang sing guri-guri gak bisa mengham hati sing bener. Jadi dikarang no kita dikawau. Jadi tambahin malih sing wong Jawa nih, ulama Jawa nih diwai makna khawatir nek pulau sampai hari ini buat disaket ya putih pasti yang berisik tak Allah semantung semantol wa makhtalafa utawi wong kang suloyo sing ing dalem hukum ayat dinja agama orang ana suloyo illal ladzina utuh kecuali wong sing diparingi kita bagi kita hukum kok ngono karpe Gusti Allah kok nuruti karpe wong dhewe-dhewe ya sita wong kita wong panganane ora tidak seneng ya ki seneng ayam biye opor sita emane senengane ayam digoreng sita emane senengane ayam dipecel biye oleh bisa nuruti manungsa yo karepane anger wong jaluk biye kita dhewe-dhewe ayo kita pada sekitar fi fa'amana kok mongko beriman pak bun setengah wong maka farawan kafir pak bun setengah wong
minta di maca atmul bayina tu sak wise teko nang wong nang kaum mau apa keterangan Quran. Tapi ngoten malih. Tiyang sing maham Quran iku sak karepe dhewe. Mboten miturut dasare. Kalian kalau kita kejuaira pasti tondo-tondo kan terang. Alat tauhid ngatas tauhid itu menyatukan Gusti Allah sing ngarani Gusti Allah niku namung tunggal. Iku tauhid. Lawanane kali nopo ora lawanane karo musyrik. Nek musyrik iku gak duwe tauhid, nek tauhid gak duwe musyrik. Lah kaya wong sing ngarani danyang niku tauhide ilang. Moko pindah mencak danyang niku. Islam kalau iman lo gak penting ya. Karena untuk Islam gak iman. Balian kelawakran lacut. Lacut. Beten purun. Tunduk datang peraturan agama. Ya lah kok mestinya ini. Insya Allah. Alap tau sih. Kami muta alip otun. Ikhtalafah. Wahia lama padaha empat tahun ala istisna lima ma bagian kerana lanjut minal kafir ini saya mengkafir kafir tapi si orang kafir itu tiara di lanjut bayi naum di antara naum mukmin wahadallahu ladzina amanu muka paring pitutuh Allah maring wong mukmin kabeh. Cinti yang ini pasti jadi tiang mukmin. Dipun paringi pitutuh. Dipun paringi petunjuk. Kata Gusti Allah. Atine menyerah nang agama Islam 100%. Dimah talaku bi mari para kan kula ya bi dalam barang. Minal hak kita yang perkara hak. Kelawan diizini Allah iro tadi disi kesani Allah wallahu ta'ala Allah yahdi kuparing pitutuh Allah mainnya sya'u mariungkan rasul Allah hidayah tahu yang membutuhkan. Mulane tiyang niko nggih nek sembahyang diparingi kengen maca Fatihah. Iya kana budu wa iya kana sta'in. Cara carane iya kana dateng panjenengan Gusti nak Gusti nyembah kula wa iya kala dateng panjenengan nasta'in nyuwun pitulung. Ihdinash shiratal mustaqim panjenengan tujuaken dateng barang ingkang hak agama ingkang hak. Menika penyuwunane kita sedaya. Tapi artine nek sembahyang niku wonten iya kana butuh iya kan saiki nyuwun dhateng Gusti Allah supados kita menika dipun paringi pitutur saged semerat dhateng agama sing bener-bener agama. Maka wae kok ana sing mboten bener. Ah. Sing kliru mboten bener ngoten mawon. Kang batalaken wudhu menika wonten pinten? Sekawan, nggih. Nomor setunggal inggih menika barang sing medal sange dalan loro niki lho, ngisor iki lho. Ngarep utawa mburi? Metu napane mawon? Metu angine, metu kremine, metu krikile. Kan barang sing mlebu. Tapi gak kena diliwat metu ning wudhu niku. Nomor tunggal nggih. Nomor kali sing batalna wudu menika ilange akal.
ilang akal sabab semaput atau sabab turu. Teman-teman beten itu kok ngantuk jeneng. Kecuali wong sing lemu, sing luwe ini kok mepet kebujung ngeten. Oh, ngeten nggih. Wong sewu nggih. Oh, ngeten iki. Masih turu mboten apa. Rekam mriki mepet. Tapi entuk ku mboten mung sing medal. Nggih. Kasih topok kayak bang. Jalan. Nggih, kali nggih. Nomor tiga, ini menikah wau ketemoknya kulit nurune wong lanang lan wong wedok sing wong liya duduk dulure duduk pamane duduk bapake bojone bakal nang wudu termasuk bakal nang wudu anak jatah anak jatah buat nang kulan sampai darang buat nang khusus iki pamane ana wong rabi antarane rabi karo antarane lahir bayi niki wau mboten enten 6 bulan. Kata-kata sami kira kata nggih. Carane bapak tutup niki kata. Nggih. Mboten ngitung bobote sak pinten mboten. Mulai akad nikah niki. Nggih. Pak menak iki kan sakniki nggih. Sing wedok iki pun meteng, mbuh piro metenge ku piro. Sakniki angkat nikahe meneh mulai diitung. Dadi 6 bulan niku utuh. Hitung dino. Sakwulan 30, sakwulan 30, 30 ping 6 180 dino. Mulai meneh niku. Nggih. Saiki nikah nggih. Nggih. Itu mulai meneng. Satu 6 bulan. Iya, 6 bulan. 6 bulan itu akhirnya 180 dino. Nah, dorong 180 dino. Anak ini bayi ini lahir, wedok. Ini kali bapak ini buat teman makro. Si Rabi dia kena. Batalnya mundur ini. Nah, kalau buat tengah, tidak gini. Itu 6 bulan. 180 dino. Pemirnya 180 sama. Saat ini 170 sama niki lahir kurang sedino bersah kurang setengah dino bersah wamanya 180 dino di dino niki wau tapi yang main tengah lahir niki badan kini masih kurang ini kurang pilih jam niki lalamun jantok ngantok sama nyai goh yang kena waktu itu gak ada yang ditakut not ini sedini mawon nek lebih buat nopo-nopo nek kurang sangin 170 dino bayi niki kali bapake tutup niki wau batalaken wudu kali bayi pamane wedok nggih kali bayi bapake nak bayi nggih nggih batalno wudu pemilanan karo bapak karo ibune sang bapake yo batalno wudu niki nek wedok nek dadi nganten mboten kenek diwaleni bapak tutup niki wau pada diri bayi nek diwaleni dhewe nek diwaleni bapake tutup niki nikahe mboten sah padha ambek gak nikah lha kudu sinten nek maleni sing maleni wali hakim nggih pas derek nggih sakniki carane ten dunya tuh kathah ngoten niku wau sampean monggo gak mesti nggih nek duwe tangga niku nek ana wong kawin sampean diceteni kula nggih boten mantep lek anak susun no. Anak susah ini nak karuan bapak kita di. Nanten nyai, yang itu bapak emak nyai cuma yang mbak ini tu sakit nyalan disusu akan datang. Mereka adik pulau nyusoni di sana jadi mufron. Nanto tiga binten. Istri, ingat lah nih kalau pun tiba hati ini kita pilih pilih ini. Ingkang jalur raya tiba ujian, mereka pelayan adik pulau mereka batal ujiannya. Terus di. Engkang nyosone kawusian itu adik kula nen. Jadi kula mlebet sing gak ada anak sareng sak sami sami. Tapi sekolah nyai kula niku saben dinten kok dibet toko lenggang muring-muring. Arek kula kok sing saben dinten kok digowo rono. Kayak niku nang kok tak susuk nang sak dia. Iki tak kesana. Aku sik jam dinten lho niku lagi anak kula mulak wedok tanya nyai kula nggih.
lagi ninggang jalan itu dengan itu lebih tinggi hukumnya. Batal nggak pemboten? Batal. Nantu uji. Aku lagi kadung nyeri aja. Oh, kami lagi penanggung sini, Mas. Nantu aku ngomong sana ini. Betul, aku ngomong sana dulu, Reniku. Ini pemboten batal gitu. Singkulo karena pakai mantu ini lho. Iya. Kalau cewek pun ngerti. Oh, ngaran selak itu niku ninggal itu nggak cewek ciri-ciri. Aku kerja rumah kiri bang Mustin. Aku terbatas dulu nyai tinggal di sini niki. Tinggi. Yang kalau katakan mantu rakyat itu anak pulang niku lu. Tanglet, mak pulang niki terus pun dikali ibu niku. Sebenarnya kau tak batas, tapi aku turun takon nyai kalau ngasih ni. Perso bujo niku di susu nyai itu suwe. Katas. Anak niki wau dia anaknya bapak tutup niki. Nek dadi nganten aja sampe diwaleni bapak tutup niki. Lah terus pundi waline wali hakim. Nggih. Pemane anak iki wae lagi disusoni tiyang. Kula kisoni, mboten saged dados anak rodok kula. Mergi syaraté nusoni niku anak susun niku nomor setunggal jare wonten kali taun bayine niku wau. Nomor kali gangsal susunan. Nomor 3, gak ada bapak. Terus, anak niko sing anak bapak tutup niko masih nusu sopo-sopo ya gak jadi anak rodoh. Betul. Terus meniko ngaten ginyai, sak meniko nikah ginyai. Nge. Tapi Pak Sonika binti mulai dihitung. Mulai dihitung. Dihitung sama nantok satu bolong-bolong dino binten lahir. Nge. Lah meni kok kusuli kalau wau hukum ini. Nge, meni kok sing buatan tadi ini ke wau. Nge. Hukum datang bapak ini. Nge. Karena anaknya bapak ini tetap anak gajah. Anak gajah ini. Oh menawi ngantos ngalam apa? Ngantos som lo ngatun ini. Betul. Betul anak gajah ini. Sampun. Sah kali. Nah, bapak ini ke wau. Wau gak ini? Terus menari kulo ten riko ten jo deson itu sering nih tadi ngata nih wong. Tapi menari pada tengah apa ngata ngata? Bini pada tidak ada ngata ngata. Saat ini mulu kulo kinteri serat. Nek bini wong ten penganten nami nih ngata nih istri ngata ngata di jatuh ngata. Niki bapak ini kan asal kawin dan ibu ini kita sih tiga bulan lagi tidak ada anak nih. Tambah dasaan mam. Telung bulan. Mau 6 bulan gak sah? Gak. Mana telung bulan? Lambat. Lah, orang yang telung bulan ya, orang bulan yang lahir ya, no. Orang dino lahir ya, no. Lelah ke pangkong bulan, no, kelak tentang waruan, no. Pituan. Ada pituan. Oh, no, sing orang dino lahir ya, no. Mboten kenging sampun. Nggih sakniki diati-ati cukup apa mandeka teng ngene lare niku mawon. Turunane niki mawon sampun ngantos dados lebutane napa. Mboten wonten. Mboten kena dilebur. Tapi boros derek nggih, paham nggih? Menika mbatalaken wudu, lan namun disusoni mboten saged dadi anak rendah. Niki nomor 3 nggih. Okay? Kangnya salah mbokne jambak nyai. Lho lamun wong nusoni wong liya nusoni ngeten lho. Maksud mesti disusuk kon sungkem. Sinten niku mbecaket. Batal mau. Lah. Ana rodo am nika. Upamane ana wong lanang bojone papat ya. Anak kula kula susuk akan dateng sing mbok enom. Niki sing iso dadi dulur sing anake mbok nom tok. Sing anake mbok tengah, anake mbok nomor 3, arwane anake mbok nomor 1 nggih. Niki mboten saged dadi dulur. Lho, tapi lek mbok tengah niki anake dhewe, dadi kados sanes anak kelayan bojo menika. Nggih. Lek kan bojo mesti lak tunggal bapak nyai. Dulur. Tunggal bapak sami mboke mboten sak sami. Niki mboten saged. Mboten. Atau sampai ini lah. Sampai ini lah, rakyat kawal di, buat nomor tunggal, nomor pintar. Tunggal. Tapi ini sampai ini kata anak ini. Nah, dengan anakku lo
kula susu akan sama sampe kali anaknya anaknya tak kecil muktar niki kali anaknya tak kecil muktar niki soalnya mbak cakap apa sulur yang tak didulur sing kali anak sampe yang tok ini anak yang buat tua di susu anak yang buat enom nyai lah mongko bapak bisa ini anakku paman niki tak susah nambah kaki muktar tapi lah orang dia penting kaki muktar ini dibujuk di papap nih lho ini kuih anakku yang dari dulu aku sih anaknya kan gue kasih dikit tau ini paham nge sing nge nge atas ya pun atas upami lagi di menit mantu bisa nih anak kulo metik menit mantu dia serahkan anaknya mbok nek kini nek dia oleh anaknya mbok tua ini mbak tertinggin begitu gak nusu ya paham bisa lagi? Iya iya gane derek sing putra mbok ini wau mboten mboten iki tapi sing nopo-nopo sing nopo-nopo yo iya iki anu tuh juga nih buat tempatan ya, buat ten, buat ten. Nggih, paman ikut lo nggih, nusul nih anak ibu, anak sampai anak sampai anak, anak itu di luar nih anak sampai anak gimana? Oh, pas anak lo kalau di sana itu terus jalan nggih, tapi ini sepenjengi kami nusul pulau mau. Kata-kata sini kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah nalika nyusu Siti Halimah menikah wonten kalih tenggiri ini bukan Siti Halimah ini jalan-jalan buatan-buatan putra ini kan mbak ini putra susaran kan oh yang tangga ini kan ya buatan-buatan ini kan mbak yang ini buatan putra ini kan mbak ini kan tangga ini nyai buatan punji ku anu nyai kan di nabi kan tangga cerek pulau muka yang jalu kok wonten yang jangkok buatan wonten itu dulu enggak susaran ini wau kan ini jelek bener kan terus isi ibu walaupun ya awan kok kodok balik pangan ya pasti kaki nopo-nopo nyai nomor sekawan nggih, wau nggih. Wau nomor 3 nggih. Nomor sekawan ketemok dateng kuburipun anak adat. Utawa kubur. Dalam buri utawa dalam narep. Ketemoke kalian batin epek. Batin itu ngeten nggih iki dipetakne ngeten. Sing boten ketingali jenenge batin. Kados pamene nyawi iki putrane cilik, nek nyawi iki kene ning dinyawi iki atau putune batal. Ane iki dicoba-coba kan. Nek sing wis gegere iki sing sampe nyawi iki mboten batal. Oh, ya iki. Masih bayi cilik nih kok. Masih kayak dhewe. Mbok takut. Saupama nyai, ono rupanya mimper no jukur gayen kono mata pe mimper, di demi-demi ngono mimper oh tutu temennya mimper terus, menikah ingkan batalaken wudhu nge terus, batas ipun nge lana pucalanan sing batari niku wau sing dawane niku. Sing kakake niku sing ajeng isarene mboten. Wong biasane wong lak ngono tane anu iku dhe anak cilik ku nek anu nek bengi cok gerayah-gerayah ngono nggih. Ngompol ta arek iki ngoten. Atus ngoporo derek nggih sing batalno wudu papat iki nggih. Di antarane anak tutup wau sing kok tujuh iki lho. Sing anak tutup niki. Alhamdulillah kula kalian panjenengan sedaya mboten wonten anak tutup. Nggih, mboten ada anak tutup. Menika dipun sepakaten wonten kitab Tahrir Asy-Syartawi. Juz kalih bab robo. Quran mboten kitab. Dados para sederek menawi kagungan putu cilik atau tak apa nyawi ibarat masih saya cilik mas gila ini kan nyapun batali ini tinggi lakin batali pun sholat nggih
Batalipun sholat niko. Tengah sangking sih batalakan sholat. Ini meniko. Pedoti niat. Sembayang, bacaan, niat dilerek no tak sido. Menaukan, menunggu dan ngucan dan anu tak sido. Tak sering sholat itu sampun niat ini. Api hujan, api sembayang. Tapi durung hujan ini sepong kalau hujan tak batal no. Ngeten ini kali sembayang nih wawung. Iya, jadi sembayang ini kok. Loh, ya turun ya gak patah uji api ini sembayang kok. Ini kok lah kata-kata ngeten ya. Loh kok ngerti sembayang itu meninggap oleh siapa muka ya tak batal no. Ngeten ini kok ngeten ya. Nah, ini sering sembayang ini buatan batal, turun sembayang. Kok lagi hujan gak itu ya ini. Pas mbak tadi batal. Ini apa ini ku? Sak jerune salat niku wau, nek udan salat tak batal. No. Tapi kabeh pun salat pancene. Niki mboten dereng udan ya pun batal. Mboten batal. Batal. Nggih. Nomor kali ngomong. Niku kan ganti sembahyang. Batal sembahyang. Senajan sak kalimah nanging maha makan. Pomane aku sembahyang, putu pun boleh mbah. Niki batalaken sembahyang. Si senajan si tok ngeten tok mawon. Mergi si tok niki maha makan tiang. Di antaranya sing batalaken sholat. Yen niko tiang sholat lali kata tahiyat awal. Terus ngadep. Bareng ngadep kataan eling balik mana nang tahiyat awal. Gih, ini kebatal sholat ini. Di antara ini malih, sing batalakan sholat. Tiang berjamaah, kalian makmumi, kalian imami tebih. Mboten mireng sampai hai. Pak ini sholat Jum'ah, utawi sholat maghrib, utawi isya nih. Imami tebih. Makmumi mboten mireng sampai hai imam. Barang sing arep niku muni amin. Tak kaya melok. Tengah-tengah fase ngapa ha? Melok amin ngoten. Batal iki. Sang batal makmume. Kata sing disunahaken maca amin niku sing krungu Fatihah imam. Nek kepir iki, dikengin cuma amin. Satu tengah-tengah maca Fatihah. Yang mau banyak Fatihah mboten kengin. Terus nafas Fatihah. Kita nangin imam, makmum senang sumber temal Fatihah lah, kenging. Nek panjang mireng Fatihah imam, nek buatan mireng kita Fatihah si ambak. Tengah-tengah Fatihah, ya mbak yang buatan mireng Fatihah imam. Tapi yang ngajin kulo niku wau, sing krungu mak muni amin tetap. Kulo niku melo amin, tengah-tengah Fatihah. Tetap yang makmum nggak tinggi. Rukun kauli kata jenis Fatihah niku wau nek krungu Fatihah imam mboten wajib maca Fatihah dhewe. Kenging mboten main maca Fatihah dhewe. Nek mboten krungu Fatihah imam kudu maca dhewe. Pamane menawa menawi sira nek kata imam maksud menapa? Yen sampun bolong kon yen niku lagi ngayat ayat makmum mboten maca Fatihah niku. Mboten. Kenging mboten. Kenging mboten nggih. Dados sing dipun sunnahaken amin niku wau sing krungu Fatihah imam. Sing kenek gak maca Fatihah mek ngrungokno doae ngrungokno Fatihah imam sing krungu. Sing apa gak krungu wajib maca jambak. Nek maca jambak kudu mulai Fatihah ngantos salat dolin gak ono sing nyelan-nyelani. Nggih. Gini sih sih waktu kalau sih batal. Gini waktu datang Bismillah. Nek mau cek jadah kan batal Fatihah mawon. Nek sih wau kula aturaken boten krungu Fatihah imam lagi melo amin wau batal sholat. Gini nek mau cek ya mbak sembahyang ya mbak nanti ngajin waktu atau wahi batal Fatihah itu. Gini boten balik mari nang bismillah mari iki kula wonten yang kalau wae boten piye mong
niki Fatihah Imam. Nggih. Lah sing kok kepiren amine wonten wonten ngaten. Nggih. Kaya bae kok cuma Fatihah melok amin. Sak kan mboten mboten ngutut amin terus kasihan Fatihah dadet. Dadet. Lah nyela amin pedot dadi. Nggih. Lagi amin niku wae pedot, lah sing mboten saged dados. Nggih. Paham saya lagi? Di antara nih, sing batalakan sembahyang ini kok obah sing nuri-nuri cepet-cepet. Tapi pemanek, kalau orang tumane ake sedap sembahyang ini nih. Udah sih katerah.